pendapat seorang tokoh yang telah berjaya menceburi bidang astronomi dan penciptaan teleskop. Beliau dilahirkan di Missouri, Amerika Syarikat pada 20 November 1889 dan juga aktif dalam bidang sukan serta berjaya memenangi beberapa anugerah. Beliau memilih untuk melanjutkan kuliah hukum di University Oxford. Tahukah anda di manakah universiti tersebut? University Oxford berada di United Kingdom. Setelah memperoleh beasiswa Rhodes pada ketika itu, dia tidak berfikir untuk berkarier dalam bidang sains dan astronomi. Meskipun demikian, beliau tidak mengabaikan pelajarannya karena beliau juga lulus dalam bidang matematik dan astronomi di University Chicago. Beliau memperoleh gelaran doktor pada tahun 1917 karena mendalami astronomi dan bergabung dengan Observatorium Yerkes di University Chicago. Sesudah beliau terlibat dalam Perang Dunia Kedua, beliau melanjutkan kegiatannya di Mount Wilson. Dia mengalami sedikit kesulitan untuk melakukan penelitian sehingga meyakinkan pengelola untuk melakukan penelitian untuk memasang teleskop yang lebih besar agar dapat mempelajari alam semesta dengan lebih baik. Hubble meletakkan sentuhannya pada desain teleskop Hubble berdiameter 500 cm yang dipasang di Observatorium Mount Palomar. Beliau menjadi pengguna utama bagi alat tersebut sebagai tanda penghormatan. Rasa ingin tahunya terhadap misteri alam semesta diteruskan dengan kajian yang mendalam. Belum selesai pengamatannya, dia meninggal dunia pada 28 September 1953 di San Marino, California. Tahukah anda siapakah tokoh tersebut? Pantaslah jika teleskop terbaik yang pernah dibangun di luar angkasa dan masih beroperasi sampai sekarang diberi nama teleskop ruang angkasa Hubble, iaitu HST, untuk mengenang jasanya yang sangat besar dalam bidang astronomi. Sejak diluncurkan pada 1910, HST telah menghasilkan potret luar angkasa yang menakjubkan. Meskipun sekarang HST berada di ambang emas uzurnya, kelak pasti akan lahir generasi-generasi teleskop baru yang akan menemukan sesuatu di luar angkasa, di luar dugaan, untuk menguak rahsia dalam alam semesta ini. Pastinya anda tertanya-tanya siapakah tokoh tersebut. Dia adalah Edward Hubble. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still